الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Brothers and sisters, Abi akan menceritakan tentang Masjid Nabawi. Ya, ini kalau perhatikan, kita perhatikan nih. Jadi ada perbedaan antara masjid yang ini yang kita lihat di depan layar nih dengan masjid yang ini. Nih lihat. Jadi kalau masjid yang berbeda ini, yang pertama inilah masjid setelah diperluas oleh Khilafah Utsmaniyah. Dan di sini memang ada payung, dan ada payung. Yang payung ini memberikan jarak antara masjid ini dengan masjid tambahannya. Nah, jadi ini adalah halaman ya. Jadi payung ini adalah halaman dari masjid yang asli. Itu masjid asli. Memang di dalamnya ada raudhah, terus sebelah sana ada kuburan Rasulullah SAW di sebelah sana. Nah, yang ini adalah masjid tambahan Raja Fahad ya. Ini Raja Fahad. Jadi, dan kalau kita lihat di situ ada kubah hijau tuh. Nah, di bawah kubah hijau itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada kuburan Rasulullah SAW, di situ ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi secara posisi sebetulnya rumah Nabi itu dan kuburan Rasulullah SAW serta kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu tidak termasuk dalam masjid. Makanya tambahannya itu tidak memasukkan rumah Rasulullah SAW dalam masjid. Jadi langsung tambahannya dia di luar. Supaya kita tahu ya, karena banyak yang bertanya itu kok kuburan Nabi dalam masjid. Bukan, dia tidak termasuk dalam masjid. Dia terpisah sebetulnya. Hanya nempel saja ke masjid. Makanya di bagian depannya dia tidak ada tambahan Masjid Raja Fahad. Oke. Jadi sangat luar biasa para arsitektur untuk menjaga kesalahpahaman ya. Jangan sampai nanti kemudian disangkanya bahwa ini menjadi dalil bahwa kuburan Nabi dalam masjid. Oke, subhanallah. Brothers, begitulah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallam menggambarkan bahwa sholat di Masjid Nabawi adalah sama dengan sholat 1000 kali. Jadi sholat sekali pahalanya sama dengan sholat 1000 kali. Jadi sholatun fi masjid hadha ka'alfi sholatin. Jadi sholat di masjid ini kata Nabi pahalanya seperti sholat 1000 kali. Dan ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu unta Nabi begitu sampai di Madinah, dia langsung oleh Nabi dibiarkan, dia berjalan sendiri, dia memilih sendiri. Kata Nabi, da'ha fa'innaha ma'murah, biarkan, dia memilih tempat itu. Dan ternyata yang dipilih adalah tempat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada raudhah, masya Allah. Itulah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, okay? Kita sudah banyak mengenal Masjid Nabawi, semoga Allah berkahi, insya Allah.